Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau kasih sedikit tips bagi kalian yang belum tahu gimana cara nge-load masukin style dari USB ke keyboard. Karena untuk keyboard seri PSRE 443 atau 463, 453 itu harus di ini style dari flash disk itu di load satu-satu dulu. Oke, jadi langkah pertama yaitu siapkan ini flash disknya terlebih dahulu ya. Kemudian kalian juga harus punya bahan style. Entah kalian itu beli style atau download di Google juga mungkin ada. Nah, kemudian dimasukin ke sini apa itu file stylenya. Tapi jangan di ini untuk file stylenya itu jangan dimasukin ke dalam folder. Jadi biarkan di luar aja. Kemudian langsung konekkan ke keyboard. Nah, di sini langkah-langkahnya. Oh iya. Oke, jadi langkah awal yaitu tekan ini di keyboard Yamaha PSRE 443 atau yang seri 4 pokoknya itu ada fungsinya. Itu tekan aja yang lama. Nah, setelah tekan yang lama nanti keluar di layar itu load style. Kemudian setelah ini kalian langsung pencet yang ini nomor 0 yaitu execute. Nah, jadi di sini udah langsung kebaca dia stylenya. Udah dibaca sama keyboardnya. Tinggal nanti kalian kursor style mana yang kalian ingin masukin ke keyboard. Oke, misalkan ini pop dangdut ya. Nah, langsung ditekan di tombol ini lagi, execute. Nah, setelah itu nanti di layarnya keluar tulisan load 2. Nah, mau disimpan di mana ini? Kan ada beberapa bank ya. Jadi 201 sampai 205 kalau nggak salah. Misalkan tak taruh di 204. Nah, setelah ini langsung diklik di execute lagi. Nah, kemudian di tampilan keluar load oke. Klik lagi. Tinggal tunggu loadingnya, setelah itu nanti bisa dimainin. Nah, setelah tadi keluar tulisan complete, jadi udah masuk di keyboard. Nah, kemudian cara ngeceknya gimana? Oke, kita langsung ke style, kita cari yang tadi 204. Nah, ini pop dangdut. Simpel sekali untuk cara load flash disk ke keyboard ya. Oke, jadi saya akan coba style tadi yang udah saya masukkan sebelumnya. Thank you.
seperti itu teman-teman. Jadi langkah-langkahnya tadi udah dijelasin. Oke, jadi di sini juga saya menyediakan style. Jadi kalau kalian mau minat, bang, kalau mau cari style susah gitu kan misalkan. Nah, di sini juga menyediakan style. Jadi kalian tinggal nanti hubungin nomor di bawah ini. Kemudian nanti tanya aja berapa harga stylenya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.